Ide brilian muncul tiba-tiba dan memberi kesan yang mendalam pada ingatan kita. Ia Miguel, seorang yang kreatif dan berani bermimpi. Ketika komunikasi semakin mudah dan membuat semua semakin terhubung. Dengan inovasi yang tiada henti, kami melihat dunia menjadi lebih baik. Di mana tak ada batasan dalam meraih masa depan. Ke depan, aku lahir dari imajinasi dan mimpi. Dari sanalah tercipta berbagai hal hebat, salah satunya teknologi. Tapi imajinasi dan mimpi saja tidak cukup. Kita harus punya semangat pantang menyerah dan kerja keras untuk mewujudkan imajinasi dan mimpi-mimpi menjadi berbagai inovasi yang membangun masa depan dan menjadi lebih baik. Dengan misi, to lead Indonesian Digital Innovation and Globalization, Telkom Group mempersembahkan Telkom Digital Experience. Di sini, Anda akan merasakan berbagai pengalaman masa depan yang memberikan edukasi dan inspirasi bagaimana inovasi bisa menghasilkan produktivitas kerja dan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Selamat datang di Telkom Digital Experience. Selamat datang di masa depan. Siapa lagi yang mau coba? Silakan. Terus Pak, udah habis Pak. Terus Pak, udah habis Pak. Pecahkan rekor Pak Arno. Kedua mau lagi dan sayuran, hamburger. Lalu dimasak. Jawab. Satelit merah putih berfungsi untuk sistem komunikasi jarak jauh, layanan telepon, data, dan internet. Benar atau salah? Silakan dicoba dulu. Kalau nggak benar, salah. Ya, betul. Jadi di sini setelah menjawab akan ada penjelasannya untuk edukasi. Jadi, usahakan kegiatan sehari-hari menjadi mudah dan efisien dengan kemajuan teknologi. Yeah.
Sounds good. Jadi untuk menghibur kita, kalau misalnya kita sedang kesepian, nah ini kalau kita usap kepalanya, dia malu-malu. Terus layar dari mini screennya sama seperti handphone, jadi dia bisa untuk browsing internet, browsing YouTube dan segalanya. Dan dia juga bisa video call atau call. Nanti dia juga bisa ngikutin kita.